apa sih yang akan kita lakukan pada pasien. Jadi saat ini kita akan melakukan pertama yaitu pemeriksaan monofilamen ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah tahu ya kalau monofilamen ini dinamakan dengan monofilamen 10G. Itu artinya adalah ketika kita memberikan kekuatan sebesar 10G, ini akan melengkung ya. Tapi kalau sampai melengkung banget kayak gini berarti bukan 10G, dan kita tidak boleh memberikan yang seperti ini. Jadi kita memberikannya adalah lengkungan pertama seperti ini. Ya, paham ya? Jadi kita perlu untuk mengetahui seberapa parah neuropati atau kerusakan saraf pada pasien. Jadi kita bisa memberikan edukasi ya, Ibu, karena saraf di bagian-bagian ini itu sudah ada gangguan sehingga harus lebih berhati-hati ke depannya. Nah, bagian mana saja yang paling utama? Sebenarnya kalau mau melakukan pemeriksaan monofilamen paling bagus yang paling detail gitu ya. Tetapi kalau menurut guideline ya, itu yang harus dilakukan monofilamen itu adalah jempol. Fokusnya mari pembicaraan nih. Jari jari intinya adalah jari nomor 2 dari jempol, kemudian jari selanjutnya adalah di bawah jempol, kemudian di bawah jari telunjuk, kemudian jari nomor 2, kemudian jari kelingking ya di bawahnya. Nah, kalau misalnya di daerah situ sudah tidak merasakan sensasi monofilamen, itu berarti sudah lumayan parah. Mau sini mantan nuwun ya, hari ini sudah mau jadi pasien, jadi kita memang harus menghargai banget ya Bu Siti sudah menyediakan ya waktunya sehingga bisa dijadikan sebagai sumber ilmu ya bagi mahasiswa yang ada di ruangan ini. Oke, jadi Bu Siti ini sudah menderita DM 17 tahun ya Bu? 17 tahun dan menderita luka DM di bagian jari kanan itu selama saya berapa lama Bu? Yang ini? Baru 3 bulan ya. Dan selama ini Bu Siti melakukan perawatan luka sendiri dengan menggunakan NaCl. Jadi Ibu hari ini kita akan melakukan perawatan luka ya Bu ya. Sehingga Ibu nanti kalau di rumah tahu loh perawatan luka yang benar itu yang sangat tinggi kata Ibu ya. Oke, Ibu Nun Sewu, ini pas lagi saya melakukan percobaan dengan monofilamen, nanti Ibu Nun Sewu jangan lihat ke kaki ya. Jadi tujuannya kan biar ini ya Bu, biar memang benar-benar hasilnya akurat seperti itu. Ya, jadi kita cobakan pada semua kaki ya, pada semua jari kanan dan juga kiri. Maksudnya bagian kaki kanan dan kaki kiri. Karena walaupun lukanya di bagian kanan, yang sebelah kiri tidak ada luka, itu pun beresiko tinggi. Gitu ya. Seperti ini. Ibu kerasa enggak? Kerasa enggak, Bu? Enggak. Kerasa enggak? Enggak. Ibu kerasa enggak? Kerasa enggak? Ibu kerasa? Kerasa enggak? Kerasa? Sedikit ya. Kerasa? Ibu kerasa? Kerasa? Ibu kerasa? Ya, setelah bagian bawah, kemudian bagian sini ya. Ini sebenarnya posisi saya baiknya kayak gini, tapi ini nggak bisa bolong ini. Ya, jadi kita posisinya sejajar harusnya ya. Pas itu bisa bu.
dasa. Kemudian bagian kumit ya. Ibu kasa? Oh ya, oke. Gimana Bapak Ibu? Pasien berisiko tinggi terhadap luka? Jadi hampir di semua bagian itu pasien sudah enggak merasakan. Jadi Nung Sewu Ibu, ini ternyata setelah kita tes itu hampir semua bagian dari telapak kaki Ibu itu udah enggak merasakan sensasi gitu ya. Jadi kedepannya Ibu harus hati-hati sekali untuk agar bagian telapak kaki itu tidak terkena misalnya batu, kemudian panas seperti itu, karena kan udah nggak terasa ya Bu. Jadi ada misalnya ada batu panas itu juga nggak akan kerasa gitu. Jadi resiko untuk terjadi lukanya itu tinggi. Terus itu ya Bu ya. Karena sepatu ya. Ini awalnya karena apa Bu yang luka